Ya ulang tahun ngambek guys. Lagi. Ini dia yang bikin ngambek. Wah, dia mah kalau ada tai coklatnya dimakan. Kita coklat. Guys, lanjut. Nah, di part ini hari ketiga aku di Wakatobi. Jadi pagi itu aku sudah mandi, cuman suami aku dan teman-teman aku pada belum mandi. Karena kita kan cuman mau sarapan. Tapi tuh ben banget aku tuh pagi hari mandi, guys. Nah, hari ketiga ini di pagi hari ini aku nih sudah mandi. Ya aku udah make up ya. Aku mau sarapan dulu bersama teman-teman aku. Oke, guys, ikutin aku terus ya. Dah. Ternyata pas aku mandi pagi itu suami aku keluar dia ke kamarnya teman aku. Mereka tuh pada main kartu pagi-pagi guys sambil menunggu sarapan. Terus pas aku selesai mandi aku ke kamar mereka katanya sarapannya nanti apa. Terus suami aku bilang sudah dipesenin sarapan nanti diantar ke kamar. Nah setelah itu kita main kartu sampai jam berapa itu guys, tadi masih pagi. Hai, sini aku sudah ada di kamar teman aku. Mereka belum mandi dan masih main guys. Sore aku sini. Mereka belum mandi karena nanti mau berenang. Oke guys, kita memutuskan untuk ke lobi sarapan. Nah, ternyata pas sampai di lobi itu si resepsionis sama chefnya mengantarkan makanan ke kamar. Nah kita nggak ketemuan di jalan, mungkin mereka lewat jalan lain ya, jadi nggak papasan. Tapi teman aku yang cewek dua itu masih di kamar, jadi mereka sarapan dulu di kamar mereka. Terus aku, teman aku yang cowok sama suami aku makan di lobi sambil minum teh dan kopi. Habis sarapan kita balik lagi ke kamar untuk tidur-tiduran karena pada hari ketiga itu kita nggak kemana-mana, jadi kita gunakan untuk istirahat. Jadi khusus hari ketiga itu kita istirahat sampai sore. Nah pas jam 3, nah itu aku masih tidur sama suami aku, tapi teman-teman apanya dia di luar deh. Nah pas tidur itu kita ditutup sama petugas Naya resortnya, kayaknya mau bersih-bersih kamar karena setiap satu hari sekali itu kayaknya dibersihin guys, jadi disapu, dipel, terus disemprot takutnya ada nyamuk, terus pokoknya semua diberesin lah. Terus kamar aku dan kamar temen aku juga dibersihkan. Nah setelah itu jam 3:30 lah itu kita berlima berencana untuk berenang sore, tapi teman-teman aku sudah
renang duluan guys. Jadi dia ke kolam renang duluan, aku dan suami aku masih di kamar tidur-tiduran sambil nunggu azan asar. Jadi habis sholat asar baru kita renang. Setelah itu kita renang sore hari guys. Ini sore hari jam 3 sore. Mereka pada main gateng. Kalau di Jawa namanya gateng guys. Ini mainan aku zaman SMP. Gatengnya bahasa Indonesia apa? Bukan backlon ya guys, gateng. Mau nunggu serampung sih? Coba temen. Udah salin lah, udah belum. Wih, salin lah. Ah, salin terus belum. Ya guys, kita mau habis ini mau ganti pakaian terus renang lagi guys. Jadi 3 hari 3 malam renang terus. Pulang-pulang gosong. Udah gosong kan sore. Kenapa? Selama masih ada perawatan tubuh, kenapa takut ditebuk? Iya. Nah, betul. Oke guys, aku sudahi dulu ya. Nanti aku mau berenang. Kita makan nasi. Kebetulan teman aku juga sudah pesen di luar dan makanannya juga sudah datang. Terus kita makan bareng-bareng. Ternyata makan bareng-bareng itu enak banget deh. Biarpun lauknya cuma telur sama nasi, tapi kalau dimakan bareng-bareng enak. Nah, tapi di situ bukan telur sama nasi deh menunya. Sama ada ayam, ada ikan. Habis makan, habis kita makan, terus kita cuci tangan seperti biasanya, terus kita main kartu. Nah, kartunya ini kayak kartu remi kayaknya ya guys. Aku juga nggak tahu ini kartu apa. Terus kita itu main kartu di kamarnya teman aku, jadi berlima. Wah, aku di-prank. Prank apa emang? Ada tameng tuh. Oh, prank apa yang kan di prank? Ya benarnya. Ya Mbak Nika, mana Pak Di? Ya belangku lucu kan ya. Artis-artis. Eropa. Ingin itu profesi. Iya mau dicemplungin nih anu tawas. Tawas ya nih. Kini ngerti-ngerti pas adus mau tuh sabunan kok kayak peri-peri ada bekas debaret tapi pas debaret itu rakyat keras loh tehel paling tehel lali cuy. Main kartu guys, pada main kartu. Kartu apa ini? Guys, aduh apa-apa. Ini kualet prank nih. Aneh kalau buat dibuat dia jauh wangi. Oh lu luas tak wingi dong. Ya soalnya aku nenek-nenek. Saya kita wingi. Mas untuk pembelaan. Dia yang mau nyoba. Boleh? Nanti pilih salah satu. Pilihannya diingat-ingat. Iya. Kalau perlu dipoto nanti tak terasa. Oh, suami juga main kartu dia main. Dia main tebak-tebakan, guys. Apa dosa, guys? Wes. Balikin,
Ingat lo ya. Aku harus ingat lo ya. Oh, takut tuh si Elpa. Sulap-sulapan, guys. Oh, guys, cocok. Guys, terserah resepnya nanti. Guys, kesulitan daerah kok. Nah, habis itu kita lanjut di part berikutnya ya guys.
Oke, tetap ditonton. Ntar malah umut aku banget. Kuning, dia nasi kuning guys. Ini.